Masak sele-sele. Hai teman-teman, kali ini saya akan membuat mie topping lungkele. Lungkele itu sejenis kerang putih besar ya. Sebelumnya kalau suka subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya serta like, komen, dan share juga ya. Oke, ini bentuknya lungkele seperti ini teman-teman. Ini sudah dilepas dari cangkangnya. Nah, cangkangnya tuh seperti itu bentuknya. Lalu lungkelenya kita potong-potong dan kita rebus supaya lendir-lendirnya itu hilang. Lalu kita masukkan mie-nya. Ini kenapa saya masak pakai mie ya? Karena saya mau cari simpelnya aja ya teman-teman. Nah, kita rebus. Kalau sudah medok, kita plating seperti ini. Nah, ini saya tambahkan bayam sedikit, jeruk nipis, kemudian cabe biar rasanya lebih wah. Ini teman-teman rasanya seperti kepiting, dagingnya manis banget. Dan Pak suami pun sangat suka, lihat deh, makannya lahap banget. Oke teman-teman, selamat mencoba.